Hang lu gara-gara lu invite, lu tahu enggak nickname Mama Dola itu bikin musibah, Jo. Netizen pada ingin tahu siapa sih pemilik akun Mama Madolai? Kenapa setiap ada insiden, Mama Madolai ini selalu menjadi background utamanya? Sampai-sampai netizen bilang, saat di-invite Mama Madolai, pasti ada-ada saja masalah yang viral seperti Ararkisin dan BTR Brats. Contoh kasus pertama, permasalahan yang menimpa BTR Brands karena saat live streaming di Nemo TV terdengar suara-suara mendesah dari wanita sehingga dirinya harus dihukum oleh tim Megatron Alpha. Ternyata saat sedang momen suara samar-samar wanita mendesah tersebut, Mama Madolai ini invite BTR Brands untuk bermain rank di ML. Dari situlah Mama Madolai jadi perhatian publik khususnya para pecinta e-sport. Ternyata jelang sehari dari permasalahan BTR Brass ada lagi. Kali ini saat Ararkisin marah-marah ngamuk dengan membanting HP iPhone miliknya serta meninju PC dengan bagian facecamnya, Mama Madolai ini tiba-tiba invite rank Ararkisin. Tentu saja tidak terima oleh Ararkisin karena dia sedang tidak nafsu bermain ML karena permasalahannya. Tak kalah dari video BTR Brands yang viral, video marah-marah Ararkisin juga viral di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook. Lagi-lagi netizen fokus ke Mama Madolai yang sedang invite rank ke Ararkisin. Maka tak heran banyak yang bertanya di kolom komentar siapa pemilik akun ML Mama Madolai itu. Ternyata pemilik akun tersebut adalah Ridwan Alfarisi. Ia merupakan salah satu anggota dari tim Genflix Airwolf, sedangkan nickname pada Mobile Legends-nya adalah Buluk. Dan berikut adalah Instagram Ridwan Alfarisi atau Mama Madolai, yaitu ridwan.alfarisi. Kemudian bagaimana sih tanggapan dari pemilik akun Mama Madolai mengenai namanya yang selalu menjadi background di insiden-insiden tersebut? Gak apa-apa, Soi. Nickname PT manfaatin momentum. Momentum. Momentum sih, ada masalah pasti ada Bang Buluk gitu. Iya, cuy, Mama Madolai udah meresahkan warga dah, guys. Gara-gara lu invite, lu tau gak nickname Mama Madola itu bikin musibah, Jo. Bukan musibah, pas kasus Brands gue baik ya. Gue niatnya kan kemarin kan, gue cuma ajak main Rainbow nih, ya kan? Lu liat kan yang gue ajak main Rainbow tuh, nah gue pengen ajak main Bang Brands, liat niatnya. Nah gue bilang, live bareng dah sama Bang Brands, sekali-kali aja dia mau Discord gitu pemikiran gue. Beneran aja bikin mic check setan. Cuma dia bikin mic check sendiri. Mama Madolai part 2, guys. Anjing Bang Brans. Terus hari ini juga kejadian ada lu lagi, lu. Iya. Emang Pe, Buluk tuh sumber masalah, Pe, sebenarnya, Pe. Kalau lu tahu, Pe. Jangan-jangan bentar lagi lu ditangkap polisi ada gue juga, Pe. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan bye-bye.